this is our first island in Pulau Bago. So if you can see, okay, kat pulau ni adalah tempat kami nak pijaklah lah. Sebab apa, dia orang tengah membina sekarang monumen tsunami Aceh yang berlaku pada tahun 2004 dulu. Okay, yang mana terkorban. So aku akan bawa korang jalan-jalan kat pulau yang first aku datang dulu. Korang tengok air dia memang cantik. Nice, very nice. Macam kat Maldives, sian. Okay, jom. Pulau Baduk. Sekarang kita nak pergi Pulau Panjang. Okay, tour guide cakap Pulau Panjang ni dia punya ikan lagi banyak. So tadi aku ada ambil buat snorkeling. Aku pakai snorkeling. So tengok coral memang cantik. Macam-macam ikan ada, tapi tak banyak sangat ikan lah. Ada banyak tapi tak banyak, banyak jenis tapi tak banyak sangat. Tapi tak banyak sangat ikan lah. Ada banyak tapi tak banyak. So kita tengok next pulau, kita pergi dekat Pulau Panjang. Okay, jumpa lagi. So here we go at Pulau Panjang. Okay, lagi kita akan start snorkeling kat sini. Kita tengok ikan apa yang ada. Dah pusing-pusing dah kat pulau. Mungkin hari ni dua pulau je. Okay, esok baru kita sambung. So lepas kita pusing-pusing ambil gambar, so sekarang kita nak try tengok ikan. Okay. Kenapa kita panggil pantai ni Pantai Panjang? Sebab pantai ni dia panjang and dia ada dua side. Satu belah matahari terbenam and satu belah matahari terbit. So tadi kita berenang semua dekat kawasan matahari terbit. So sekarang kita nak pergi tempat sunset. So kita akan tengok sunset. Woo! Woo! Kejam dia. Kejam sekali. Dah tengok sunset, kita nak balik bilik, rehat, mandi apa semua. Esok kita sambung lagi for day 2. Bye bye. So next destination balik. Okay, balik. So dah puas lah for today. So pergi mana lepas tu? Bilik tidur. Confirm tidur. Yang dua hari tak tidur. Jangan tak tidur. Okay, balik tidur. Bye bye.
Okay guys, so sekarang dah malam dah. Dah pukul 10 lebih. Yang lain semua dah tidur, tinggal aku seorang yang tak boleh tidur lagi. So aku keluar night walk. And overall hari ni punya review memang okay. Kita orang pergi dua pulau, Pulau Bagok dengan Pulau Panjang. Okay, kat situ kita orang tengok pantai, mandi, snorkeling and so on apa semua. Okay, kalau korang tengok nanti aku akan ada video ikan-ikan apa semua kan. Sorry lah gelap sikit sebab dah malam kan. Aku jalan-jalan dekat street kat sini je. And malam pun je sunyi, tak ramai orang. Dah pukul berapa dah street dia pun. So tu je lah for tonight. Esok kita sambung. Esok kita nak pergi ke pulau. Ada lagi 5 pulau kan kita orang nak pergi esok. And tengok lah macam mana nanti. Esok aku sambung. Alright, thank you semua. Okay, selamat pagi semua. So sekarang kita orang nak tengok sunrise. Nanti matahari akan terbit dekat sana lah. Aku try dapat ambil shot-shot apa semua yang cantik-cantik kalau dapat lah. So sekejap kita start aktiviti kita. Sebelum tu kita tengok sunrise dulu. Alright. Kita dah sampai dekat Pulau Biawak. Airnya Pulau Biawak. Mana Biawaknya? Okay, so kita dah settle dekat Pulau Biawak. So lepas ni kita akan pergi ke Pulau Sikanda. Alright, let's go. Ya, kita lagi di Pulau Sikandang. Okay. Lepas ini kita mau ke Pulau Asok, kita mau lunch. Oke. Okay. Ikuti kita terus ya. Oke, okay, jalan. Mantap. Alright.
kita dah sampai pulau Aso. Yeah. Alright. Okay, jom kita jalan-jalan dulu. Okay, so guys, so hari kedua kita sekarang ni last destination kita still dekat Pantai Panjang. So kenapa kita kat sini? Sebab hari ni kita nak nak shoot sunset punya video lagi sekali. And aku nak explain kat korang kenapa nama tempat ni Pulau Banyak. Okay, tempat ni nama Pulau Banyak sebab dekat Aceh, bahagian Singkil ataupun selatan Aceh ni, dekat kawasan ni Pulau Banyak ni ada lebih daripada 99 pulau dan kebanyakan pulau semua cantik-cantik dan ada kora-kora yang menarik lah. So kalau korang datang kat sini, memang kat sini ada tour guide yang boleh bawa korang ataupun korang boleh sewa, korang boleh pinjamkan snorkeling set apa semua, korang boleh tengok coral, ikan-ikan macam-macam jenis ada. Dan kat sini ada lebih 99 pulau dan kita orang cuma pergi dalam 7 pulau je, tak banyak pun, tak sempat sebab kita orang kat sini 3 hari je. So hari ni hari yang kedua, so hari ni last dan aku pun nak mandi juga nanti, last nak mandi sebab esok kita orang tak mandi dah. Esok kita orang pagi kita just pergi bersiap-siap di cleaning pulau. So tu je lah daripada aku hari ni. So nanti kita tengok apa yang sunset. Alright, bye-bye. Dah tenang, so sekarang kita makan pop mie. Malam, malam. Ramainya tak runtuh. Dekatnya. Ya. Dah sunset dah. And this is the best spot to watch the sunset at Pulau Panjang. Oh my god, so lubang. Okay, so last day. So hari ni last day, last sunrise at Pulau Banyak.
semua. So hari ketiga pagi ni kita orang tak berentak kena air. So aktiviti kering, kita naik basikal, kita jalan-jalan keliling pulau naik basikal aja. Alright, let's go. Ferry ni nak ke Singkil ambil masa sampai 4 jam ya kawan-kawan. Ya, bukan mudah untuk tengok benda tadi cantik. Sebab tu kalau korang sanggup tahan 4 jam naik bus, 12 jam naik kereta, korang boleh datang. Kalau tak boleh tahan, tak boleh datang lah, korang tengok je dalam video aku. Okey. Tengok dah kepanasan dah. Thanks for watching my vlog part 1 and part 2 guys. Kalau korang nak tanya pasal tour apa yang aku guna kat sini, korang boleh juga kat description kat bawah, okay? Dan jangan lupa subscribe dan like video ni. Okay, bye bye. Thank you. Hey, you better subscribe.